Dengan mengusung tema dari masyarakat Sumedang untuk dunia, ribuan penari wanita yang mengenakan seragam berwarna-warni dan kacamata hitam ini antusias memperagakan jenis tarian umbul khas Kabupaten Sumedang selama 30 menit. Dengan diiringi musik khas Sunda seperti gamelan, calung, dan lainnya, mereka asyik berlenggak-lenggok mengikuti alunan musik. Para penari wanita ini berasal dari berbagai kalangan usia muda dan tua. Mereka warga asli Sumedang yang sengaja dikumpulkan dari 230 desa. Ribuan warga pun sangat antusias menyaksikan gelaran tari tersebut. Ini sebagai salah satu tiga menurut musik mempromosikan wisata Kabupaten Sumedang. Jarang-jarang kita melihat tari kolosal yang sangat banyak dengan background yang gede, dengan penari dengan colorful, berwarna-warni seragamnya, yang gerakannya kompak, serasi, kemudian dengan warna itu sangat biasa. Dan kedepannya, ini kan baru pertama, kedepannya akan terus kita tingkatkan lagi dari sisi kualitas performanya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan, ini merupakan salah satu sarana Pemkab Sumedang untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke Sumedang. Luar biasa. Tarian ini memadukan gerakan tari kekinian agar dengan mudah diterima kalangan milenial tanpa menghilangkan identitas aslinya. Dan tarian ini memiliki makna kebersamaan. Diki Guntara, Bandung TV.